Bahwa rumah tangga yang baik, yang akan bisa berjalan dengan baik, apabila kedua belah pihak saling menghargai dan saling memahami. Suami, dia harus tahu apa yang diinginkan oleh istrinya. Dan istri harus tahu apa yang diinginkan oleh suaminya. Dan kedua-duanya saling berjalan di atas keinginan dari suami dan istrinya. Suami menyatakan apa yang diinginkannya dan dia menerangkan apa yang tidak disukainya, maka istri dia akan berusaha untuk melakukan apa yang disukai oleh suami karena dia pengen mendapatkan kecintaan dari suaminya. Kebaikan apapun juga yang kita dapatkan dari suami kita, walaupun dia adalah kecil, sebarkan, sampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada yang lain, jangan ditutup-tutupi. Sebaliknya, apapun kejelekan dari suami, walaupun sedikit, tutup. Jangan dibuka, jangan diinformasikan kepada tetangga, kepada dusana, family, orang tua, tutup. Karena itu adalah celah kehancuran.